alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa alhamdulillah wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji miliknya. Dialah yang menciptakan alam ini dengan segala isinya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah di hati ini makin kuat tumbuh cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah. Semakin senang kita menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kerinduan kita semua berjumpa dengan beliau di akhirat nanti. Dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang luar biasa kita angkat adalah 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya 7 sunnah Nabi? Nanti kita akan bahas tentang itu. Dan sudah hadir bersama dengan kita, di samping kami, sebelah kanan, Ayahanda Haji Muhammad Bakti Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pembina Masjid An-Nur, Curug, Kalimalang, Jakarta Timur ini. Dan beliau adalah orang yang senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebelah kanan beliau, murabbi tercinta kita, Al-Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif asbahta ya Ustaz? Alhamdulillah khair, kullu nabi khair insyaAllah. Allahu Akbar, beliau berdoa, kullu nabi khair. InsyaAllah semua kita dalam senantiasa dalam kebaikan, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping beliau, Al-Ustaz Toharuddin Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Seorang muallaf yang Allah karuniakan Al-Quran di hatinya. Beliau dikaruniakan oleh Allah menghafal Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Di sebelah kanan beliau, Bang Kris, Muhammad Kris. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senyumnya, gagahnya kelihatan masih anak muda, tapi anak muda yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita bahas tentang 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita simak dulu taujih rabbani yang akan dibacakan oleh akhuna al-ustad Zainil Haq dan sari tilawah oleh akhuna Amril Hafni Hudaya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbun
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Ada apa dengan 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kita simak tausiah dari murabbi kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'in. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah. Salamu alayka ya Habiballah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Syukran kathiran akhi fillah. Jazakumullah Ustaz Muhammad Abdul Syukur, Ayahanda Bakti Kasri, Ustaz Toharuddin, Ahi Kris, semua keluarga besar Masjid An-Nur yang insya Allah diberi nur hidayah oleh Allah. Amin. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Semakin hari kita makin dekat dengan jadwal kematian.
Karena itu orang beriman tidak terkecoh dengan perputaran hari. Orang beriman tahu hari ini terus semakin disisakan oleh Allah, semakin sedikit dan makin dekat dengan jadwal kematian setiap kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Semua kita punya jadwal ajal. Karena itulah Ayahanda Bhakti Kasri dengan izin Allah, hidayah Allah, membangun rumah Allah ini. Karena beliau berpikir beliau akan wafat. Semua kita berbuat baik, hidup dalam semangat amal saleh. Ini bagian dari amal cerdas, karena kita tahu kita akan wafat. Bahkan ada juru dakwah yang masuk pedalaman Kalimantan. Arifin ketika 8 hari di pedalaman Kalimantan, ternyata di pojok-pojok Kalimantan ada para duat, para da'i-da'i Allah yang ikhlas. Mereka tinggal tahunan di sana. Allahu Akbar, walillahilham. Apa jawaban mereka? Di antaranya, kami ingin selamat di akhirat nanti Ustaz. Allahu Akbar, walillahilham. Aqyasu min umati, aksaruhum zikral maut, wa asyaddu istidadanlah. Yang paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses di antara umatku yang hidup sebentar di dunia ini, yang paling sukses adalah mereka yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi matanya orang beriman itu mata akhirat. Hatinya adalah persiapan kematian. Maka gerak jawari, jasad ruhnya persiapan menghadapi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah tersukses, tercerdas, menjadi teladan hamba yang merindukan persiapan menghadapi kematian. Beliau contohkan hari-hari yang tidak sia-sia, hidup dengan sunnah-sunnah beliau, sehingga hari yang kita lalui tidak ada yang sia-sia. Hari-hari ibadah, hari-hari amal saleh, hari-hari akhlak, hari-hari persiapan menghadapi kematian itu. Jangan pernah meremehkan soal kematian. Kita akan berpisah dengan keluarga kita selama-lamanya, berpisah dengan sahabat kita selama-lamanya, meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan pada kita, agar hari-hari kita tidak kita lalui dengan sia-sia. Bila hari ini berlalu tanpa ilmu, apalah artinya hidupku? Aikal Imam Ali. Bila hari berlalu tanpa sunnah Nabi, alangkah ruginya hidup ini. Ipin mengenalkan 7 sunnah Nabi supaya gampang diingat saja. Sebenarnya banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harian-harian. Jadi hari-hari yang harus kita jaga. Karena di sinilah rahmat Allah. Di sinilah ampunan Allah jalla jalalu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Allahu Akbar walillahilham. Katakanlah, kalau kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar cinta Allah, ikuti sunnah Nabi. Jadi dalam kecintaan pada Allah ada ihya sunnah, dalam keikhlasan ada ihya sunnah. Islam tidak cukup dengan niat, tapi amal yang nyata, ihya sunnah, itulah amal saleh. Makanya iman, amal, iman, amal, iman, amal. Amalnya ihya sunnah, amalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ihya sunnah ada mahabbatullah, cintanya Allah. Dalam ihya sunnah ada maghfirah, ampunan Allah jalla jalalu. Ah, ini yang buat kita semangat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah.
Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka mereka mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, nanti di akhirat bersamaku di surga. Iya dong, bukti cinta kepada Rasulullah adalah ihya sunnah, ngikutin sunnah beliau. Itu bukti cinta. Kan itu cinta tidak cukup berkata I love you. How to prove it? Bagaimana membuktikan cinta itu? Maka cinta kepada Allah, cinta pada Rasul adalah menjaga sunnah itu. Dan itu bagian menjaga keimanan kita. Ikhwah, iman amal, iman sunnah. Kenapa ada amal? Amal itu bukti iman. Mana iman, mana buktinya? Amal. Karena itu iman gak bisa diterjemahkan dengan hanya kepercayaan, keyakinan. Bukan, tidak cukup dengan lisan. Tapi apa? Penjawantahannya dalam amal yang nyata. Ihya sunnah. Yang kedua, amal itu menjaga iman. Karena iman, kita beramal. Karena beramal, terjaga iman kita. Kemudian yang ketiga, amal itu ternyata memperkuat iman kita. Karena iman kita sholat malam, karena sholat malam tambah kuat iman kita. Karena iman kita berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid tambah kuat iman kita. Karena iman kita menjaga wudu, karena jaga wudu tambah kuat iman kita. Karena iman kita berzikir, karena berzikir tambah kuat iman kita. Karena iman kita berpuasa, karena puasa tambah kuat iman kita. Makanya yang dipanggil ibadah yang beriman kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naik imannya. Karena iman dia saum, karena saum tambah kuat imannya. Sedekah dipanggil lagi orang beriman. Dengan sedekah ulaika humul mu'minuna haqqa, tambah kuat lagi imannya. Allahu akbar walillahil ham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita 7 sunnah ini setiap hari. Supaya gampang diingat, diurut. Kita mulai bangun tengah malam tahajud. Yang kedua, afdolnya tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Yang ketiga, salat berjamaah di masjid. Ini urutan-urutannya. Boleh juga yang nomor 2 ke masjid baru membaca Al-Qur'an. Sebelum salat subuh atau setelah salat subuh. Tradisi orang tua kita pulang dari masjid, lalu di rumah membaca Al-Quran. Jadi subuh-subuh itu Al-Quran. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian yang keempat, sholat duha. Nah, ini urutan-urutannya. Yang kelima, sedekah. Makanya bawa terus. Walaupun tidak banyak, tapi rutin. 10.000, 5.000, apalagi ayah tuh. Tadi Nanda lihat amplop, amplop. Mana ayah? Bekas amplop. Amplop beliau. Allahu Akbar. Setiap hari, nanti rahasianya kita sampaikan. Kenapa harus setiap hari sedekah? Jangan dirapel. Nih, 1.000 untuk 10 hari. Nanti hilang, doa malaikatnya hilang. Ada rahasianya, ada sir dalam sunnah. Dalam sunnah itu semua ada rahasianya. Kemudian selalu jaga wudu. Makanya tidak menyentuh, bukan mahram. Nanda kemarin menulis di Facebook diantaranya, mengapa laki-laki beriman, wanita beriman, tidak menyentuh yang bukan mahramnya? Jelas. Kan memang yang dicontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah usofi unisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menyentuh wanita yang bukan mahramku. Hatta berbaiat pun beliau tidak menyentuh. Ittiba'us sunnah berarti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tokoh, bukan figur siapapun, Anda. Kita tidak contoh kalau mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pegangan kita ya ikhwah. Rasulullah menyentuh apa tidak? Rasulullah selamat apa tidak? Tidak, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat kita. Memang susah ini Ustaz. Susah ini.
Ya, ya, ya. Pilihan. Dulu biasa dulu. Kalau dulu biasa. Tak, tok, tak, tok, tak, tok. Oh, cepok, tok, tok, tak, tok. Cipika, cipika. Cipiki, cipika. Sekarang mana bisa? Terjaga wudu sudah. Risik. Oh, akibatnya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, paku yang tajam kau tancapkan ke kepalamu, itu lebih baik daripada kau menyengaja menyentuh beslaman dengan bukan mahrammu. Tuh, subhanallah. Sudah 6, Ustaz. Masih ada satu lagi. Tapi kita rehat dulu, kita dengarkan nasyid dari An-Nabawi PT IKI Jakarta. Subhanallah. Alhamdulillah. Ala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah, Allah, Allah. Ya kuasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan 6 di antara 7 sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang kembali untuk mengingatkan kita semua, mungkin ada yang terlupa untuk mencatatnya. Jangan lupa siapkan pulpen kita, siapkan lembar kertas kita, jangan-jangan kita lupa. Nah, setelah dicatat, dihafal, yang paling kuat diamalkan insyaallah. Terjaga. Terjaga. Ah, Allahu Akbar. Yang pertama tahajud. Yang kedua, tadabur Al-Quran. Yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, sholat duha. Yang kelima, bersedekah. Yang keenam, menjaga wudu. Yang ketujuh, kita dengarkan lagi. Subhanallah. Yang ketujuh, selalu terjaga hatinya zikir kepada Allah Jalla Jalalu. Istighfar, sholawat. Sehingga selama ia berzikir, selama itu dia bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama malaikat-malaikat Allah. Malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yazkurunallah lailan wan nahar. La yabturun. Yusabbihul laila fin nahar. La yabturun. Malaikat bertasbih siang malam. Tidak pernah putus. Patroh itu putus walau sesaat. Walau sesaat. Subhanallah. Walau sesaat. Itu malaikat.
Makanya malaikat senang banget sama orang berzikir, sahibuhu, sahabatnya. Nah kalau malaikat sudah senang sama yang berzikir, malaikat deketin tuh yang zikir, lalu dibisikan-bisikan kebaikan. Makanya orang berzikir banyak ilhamnya, kreativitasnya menuju Allah itu luar biasa. Kreativitas yang terbaik adalah ihya usunnah. Allahu akbar walillahi, bisikannya kebaikan. Makanya tuan nafs, orang kalau selalu berzikir energinya positif, maunya baik saja. Lo gimana mungkin maksiat? Dia ingat Allah, Allah menatapnya, Allah mendengarnya, akhirnya bicaranya baik. Allah menatapnya, akhirnya khusyuk ibadahnya. Allah memperhatikannya, dia pun doa yakin diijabah. Indah ikhwah. Hah, itu tujuh sunnah. Allahu akbar walillahil hamd. Nah kalau kita hidupkan hari-hari dengan tujuh sunnah, maka hari kita lalui tidak sia-sia. Ini kita tanam terus, yang tadi malam gak tahajud menyesal, dan gak bakal bisa diulang lagi. Detik yang berlalu tidak akan bisa diulang. Walau kita memiliki kekayaan seluas langit dan bumi, ikhwah punya kekayaan seluas langit dan bumi, ikhwah bayar untuk mengulangi waktu detik yang berlalu, tidak akan bisa terbayar. Lagi pula kita juga gak bisa ngerem nih waktu yang jalan terus. Karena itu waktu yang kita lalui saat ini luar biasa. Akan lebih baik kita mendengarkan kesaksian prosesi kesenangan pada sunnah Rasulullah SAW. Tidak salah kalau kita mengambil pelajaran masa lalu untuk sebagai nilai dakwah. Ya Alhamdulillah Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Majelis Nur yang dan TVRI di mana saja yang berada. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seumur saya ini walaupun sudah senja Ustaz. Bersyukur lagi saya sampaikan bahwa banyak sekali saya dapat hidayah belajar dari Ustaz Arifin, terutama dalam hal tujuh sunnah Rasul. Ini benar-benar Insya Allah sampai hari ini saya jalankan Ustaz. Apa yang disampaikan Ustaz tadi semua Insya Allah sudah saya jalankan. Bahkan saya ingin tambahkan 7 plus Ustaz. Ya. 7 plus. Plus 1 supaya jangan sama Ustaz. Walaupun sekian banyak Ustaz. Ya memang dari mulai malam saya niat, pasang niat saya tidur, pasang niat walaupun doa niat plus beker Ustaz. Jaga-jaga kalau kebablasan Ustaz. Pertama memang saya lakukan tahajud plus witir. Saya langsung ke masjid, enggak pernah putus Ustaz, Alhamdulillah, berjamaah di masjid. Itu udah tekad saya, dimanapun saya berada, enggak pernah putus sholat subuh berjamaah. Sampai ke Amerika, sampai ke Eropa beliau jaga. Kalau Arifin sampai Citayam, jaga terus itu. ke masjid, berjamaah, subuh udah jelas, itu enggak pernah putus, insyaAllah. Setelah pulang dari masjid, saya tadi baca Al-Quran Ustaz. Walaupun sebetulnya, ya lumayan udah bisa Ustaz, ya tetap saya kawal. Saya tetap dikawal oleh guru ngaji saya. Tiap hari datang, saya baca Al-Quran. Setelah itu saya ke kantor, harus berwudu saya ke kantor Ustaz. Oh, subhanallah. Harus berwudu, saya ke kantor harus berwudu. Doa udah jelas kita sama-sama berdoa. Sampai di kantor, saya duha Ustaz. Duha. Di kantor juga saya gerakkan bagaimana supaya jangan sentuh murim. Dan kita sudah sangat terbiasa di kantor salaman seperti ini Ustaz. Kayak orang Sunda, sudah terbiasa. Sebenarnya kita tidak ada di kantor salaman seperti ini. Walaupun acara apa kita sudah biasa. Kalau 12 tahun sebelum Masehi lalu? Ya ada joget-joget sedikit Ustaz. Manggil Kristina Ustaz. Ya wakilallah. Ya, betul itu, saya memang pernah manggil acara annual meeting, acara annual party, selalu panggil bintang-bintang. Ya, penyanyi-penyanyi dangdut yang terkenal memang untuk menyemangati sebetulnya. Tapi memang dalam hal itu belum banyak tahu ibadah Ustaz. Jadi belum hidayah itu belum masuk. Alhamdulillah Ustaz dekat Ustaz Arifin. Saya banyak sekali terima kasih. Jadi benar-benar memang sampai hari ini saya jalankan tujuh sunnah Rasul. Saya jaga wudhu di kantor. Jelas jaga wudhu. Semaksimal mungkin saya jaga wudhu di kantor. Kalau batal lah ya. Batal wudhu. Gelisah ya. Iya. Gak nyaman. Terus tiada hari saya tambah sedekah. Tiada hari saya tambah, besar kecil relatif Ustaz, tiada hari tanpa sedekah. Saya juga menambahkan juga lagi sholat duhanya? Sholat duha di kantor, sholat duha di kantor. Terus istighfar sudah jelas Ustaz, kita tiap hari istighfar. Terus tambah puasa Ustaz. Nah, puasa Senin Kamis, tapi ditambah lagi sekarang, puasa yang bulan purnama. 13, 14, 15. Ya. Nah itu karena itu khasiat dari Rasulullah. Jangan kau tinggalkan pertama tiga wasiat Rasulullah dari riwayatkan Abu Hurairah.
itu adalah pertama jaga witir, harus setiap hari jaga sholat witir malam, terus sholat duha, puasa di tanggal 13, 14, 15. Itu insya Allah yang saya jalankan, dan insya Allah mudah-mudahan sampai hari ini. Subhanallah, ternyata setelah menikmati akan menambah. Apalagi yang harus dilakukan, apalagi sebagaimana yang kita simak dari Ayahanda Haji Muhammad Bakti Kasri tadi. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kerinduan kita. Setelah apa yang kita amalkan, tambah cinta, akhirnya apalagi. Dan begitu banyak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi disebut dangdut, sekarang kita tinggalkan dangdut, kita dengarkan nasyid bersama An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala Oh,
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid An-Nur Jakarta Timur, alhamdulillah kita masih membahas tentang bagaimana hidup kita sesuai dengan Rasulullah dan bagaimana apa saja yang kita hidupkan. Tadi kita sudah simak 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pengalaman Ayahanda Bakti Kasri yang luar biasa. Yang lainnya Ustaz? Makanya mau dengar Ustaz Toharuddin ini mu'alaf. Ya, karena beliau masuk Islam diusir keluarga. Dalam perjalanan berikutnya, ya dengan izin Allah, bertemu Arifin, dan Arifin mengagumi beliau. Beliau imam kita, seorang mu'alaf hafal Quran. Allah Akbar. Bayangkan, masuk Islam hafal Quran, apalagi kita yang udah lama-lama ini. Allah Akbar. Allah pasti hafal kulhu. Allah Akbar. Ya, CS-nya ina atau ina. Ya ini rahmat Allah, karunia Allah, ya ikhwah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin illa man taba wa amana wa amila amalan saleha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Mereka yang bertaubat, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh beramal soleh, Allah rubah keadaannya. Tadi gelap, terang, benderang. Tadi enggak kebayang bisa hafal Al-Quran. Enggak kebayang saat ya. Jadi sampai hafal Al-Quran. Dan beliau di antara hamba Allah yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, apa yang Ustaz Taharuddin sekarang jaga itu? Kesenangan apa saja setiap hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahbabi fillah, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tabakallah kama ahbabtani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajabat Aisyah. Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ternyata pembuktian itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang akhlak yang paling mulia. Sahibu khuluqil hasan. Karena tidak ada lagi akhlak yang paling mulia selain daripada akhlaquna ma'al Qur'an, akhlaqul Qur'an. Akhlak kita adalah akhlak Qur'an. Berjalan kita adalah berjalan sesuai dengan Qur'an. Mata kita adalah mata Al-Quran. Hati kita adalah hati Al-Quran. Saya secara pribadi melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya. Kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al Quran? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi terhadap Al-Quran? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin azab, ketika bertemu dengan ayat-ayat azab, fata'awadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Wa idza marra bi ayatin taqsu anil jannah, ketika melintasi ayat-ayat yang menerangkan, yang mengisahkan tentang surga, fasur'ana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min firdausil a'la, Allahumma adkhilna fi firdausikal a'la. Wahai Allah, masukkanlah kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya. Selalu menyertakan umatnya di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan akhlak Rasulullah SAW kana khuluqul Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan dengan siapa saja beliau
bermuamalah, maka muamalah beliau adalah muamalah azimah wa kabirah, muamalah yang super hebat. Kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azwajihi, dengan Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya? Kalimatnya istri-istrinya. Istri-istrinya. Kalau kita satu istri saja sudah tidak interaktif lagi, alias sudah pasif. Allahu akbar walillahi alhamd. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al atfal, bermuamalah dengan anak kecil. Wa ma adraka mat tifl, bagaimana perhatian kita terhadap anak kecil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al aduw, ma'aduwihi, bermuamalah dengan musuhnya sendiri, sehingga musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajub, heran, ada apa dengan sosok seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rahasianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melepaskan dirinya dengan Quran. Libasuhu libasul Quran wa aqluhu aqlul Quran. Jadi bisa kita gambarkan ungkapan beliau, betapa beliau mengenal Allah, mengenal Rasulullah, maka pantaslah beliau punya energi untuk menghafal Al-Quran, lalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahilham. Sebelah beliau Ahi Kris. Arifin bertemu Kris ini di lapangan badminton. Beliau pakai celana pendek, sama, merokok juga beliau. Ini ahli hisab semua ini. Ya, alhamdulillah itu sejarahnya tahun berapa ya, Kris ya? Akhir 2006. Akhir 2006. Akhir 2006. Iya. Celana pendek, merokok, enggak kenal sholat, dikit-dikit mabok. Terus kalau main badminton pakai taruhan, karena beliau memang pemain badminton. Isi, ya, isi. Alhamdulillah kalau sama Ustadz beliau selalu kalah. Karena kalau menang kualat. Kualat, enggak boleh. Ya. Alhamdulillah, ini hidayah Allah. Enggak kebayang, dulu gimana sih Kris ceritanya dulu kok sampai merokok itu dulu gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih kepada Allah telah memberikan hidayah kepada Kris, terus kepada Ustadz juga sebagai wasilah. Mudah-mudahan Ustadz juga banyak yang menjadi seperti Kris bertobat, Ustadz. Ya, amin insyaallah. Dulunya ya Kris juga teman-teman tuh nggak baik semua, Ustadz. Bahkan dulu di Bandung tuh ini obat Kris sebagai pengantar tuh ngambil-ngambil. Kan bapak tuh juga bapak tuh ABRI, jadi nggak ada yang berani, yang Kris aja tuh bisa. Oh, ayah tentara dulu perantara juga, nyobain juga gitu. Kacau. Akhirnya mimpi ngelihat di TV, ngelihat Ustadz dikasih mimpi sampai dua kali, terus Kris di lapangan bulu tangkis ketemu sama Ustadz. Ya itu kata Ustadz mau bertobat nih, kata Ustadz, ya udah tujuh sunah apa katanya, apa dulu yang Kris bisa. Itu subuh dulu di masjid, sampai Kris samper ke rumah Ustadz, deketin Ustadz terus. Kata Ustadz kan ingat tuh, gak bakalan hidayah itu datang kalau kita gak berusaha untuk ini, apa, mendekati orang-orang ahli ibadah. Terus alhamdulillah Ustadz, sekarang kan ya didekatkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli di masjid Ustadz. Walladzina jahadu fina lanang diannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Arifin ingat 69-nya, karena lahir 69 ya. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah, Allah tunjukkan hadiah hidayah-hidayahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama hamba yang terus sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Makanya Arifin sampaikan ketika Kris datang bertaubat, apa yang dilakukan? Ayah tujuh sunnah Nabi itu harian. Kenapa enggak dimasukkan puasa? Karena puasa mingguan, pekanan. Ya kan? Ibet, apalagi saum ibet tuh bulanan. Makanya enggak masuk nih tujuh sunnah harian tuh hari-hari saja. Hari-hari saja. Nah, alhamdulillah Arifin dilarang beliau merokok, biar aja Ustaz Syukur enggak dilarang merokok. Tapi dengan rajin ibadah, rajin wudu, rajin duha, lama-lama kayaknya enggak pantas nih sesuatu yang enggak disukai oleh Allah dilakukan. Makruh itu kan artinya enggak disukai. Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Hilang sendiri akhirnya. Celana pendek. Akhirnya beliau, subhanallah, udah celana main badminton, celana panjang, training.
Kalau dulu ngomong bego lo, setan lo, sekarang Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Begitu kalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah hijrah sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi dari bahasan kita yang sangat luar biasa dan sekarang kita saksikan para penikmat-penikmat sunnah. Dan ini juga Ustaz. Dan juga yang hadir di sini insyaallah dan juga para pemirsa di rumah. Insya Allah, Allah golongkan kita di antara penikmat-penikmat sunnah yang senang menghidupkan sunnah. Ustaz, apa yang bisa diambil kesimpulan dari tentang menghidupkan sunnah Nabi tadi? Arif ini menyampaikan bahwa majelis zikir bukan ansih zikir, lalu selesai, tidak. Zikir hanya pintu gerbang untuk menghancurkan kesombongan diri, menghancurkan hati yang banyak dosa, menghancurkan keakuan diri. Setelah hancur, ngapain kita? Jangan sia-siakan. Kita zikir sebulan sekali. Di situ pun ada majelis ilmu yang mengawal zikir, supaya zikir kita tidak zikiran. Tapi zikir yang dipahami, zikir yang dihayati. Yang buahnya apa? Amal saleh. Buahnya apa? Akhlak mulia. Buahnya apa? Ya usunnah. Orang zikir itu rendah hati, orang zikir itu dermawan, orang zikir itu istiqamah, orang zikir itu penuh kasih sayang, orang zikir itu rumah tangganya sakinah, walaupun istrinya dua. Allah semuanya Allah bagus. Orang zikir itu begitu ayah, nggak mungkin ribut. Zikir tenang, menenangkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan, ini kelas kiai ini. Allah. Subhanallah berkah. Nah, ihya usunnah, makanya ini mengajak ihya usunnah. Tujuh sunnah Nabi, ini akan kita bahas nanti bersama Ayanda Tengku Julkarnain. Di antara tujuh sunnah Nabi itu keutamaan fadhailnya, karena keterbatasan waktu. Ya ikhwah, tahajud. Orang enggak akan hina selama sholat malam. Arifin garis bawahi. Ana syarafal mu'min qiyamu billahi. Dengarkan dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Itu baru satu sunnah. Belum lagi berikutnya. Allahu Akbar. Maka dalam ihya usunnah ada kemuliaan. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang menatap, yang mendengar kami, yang menggerakkan hati kami, yang mengizinkan kami hidup saat ini, bahkan mengizinkan kami menengadahkan tangan. Semua pemirsa angkat tangan, wahai kaum muslimin muslimat. Ya Allah, Ya Rabbana, kami sekarang tengadahkan tangan kepadamu atas izinmu. Kau masih beri kami nafas. Kau juga menyatakan dalam kalammu, dalam hadis kudsimu, engkau pemalu tidak mengijabah hamba yang menengadahkan tangan kepadamu. Tidak ada yang paling kami inginkan di waktu subuh ini, Ya Allah. Kecuali dengan rahmat-Mu, Kau ampuni semua dosa kami. Amin. Ampuni dosa Arifin. Semua halaqah ilm subuh ini, Ya Allah. Semua, Ya Allah, yang menengadahkan tangan kepada-Mu. Amin. Ampuni semua dosa kami. Terutama dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Seluruh dosa jawari anggota tubuh ini, Ya Allah. Mulut, mata, telinga, tangan, perut, kemaluan. Ya Allah, Ya Rabbana. Angkat semua dosa ini. Perintahkan malaikat atid pencatat dosamu, pencatat dosa kami, untuk menghapus semua dosa-dosa kami, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Hapuskan dosa kami. Ya Allah, Ya Rabbana. Beri kami hidayah-Mu, kesenangan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah. Mohon ya Allah hidupkan pada hati kami kesenangan ihya usunnah. Amin Rabb. Tiap malam salat malam hingga akhir hayat kami. Amin Rabb. Sampai akhir hayat kami ya Allah. Amin Rabb. Demikian keluarga anak cucu keturunan kami. Sampai wafat ya Allah, sampai wafat. Kalau perlu wafatnya, Ya Allah, putuskan saat selesai sholat malam, Ya Allah. Saat sujud di tengah malam, Ya Allah. Biar banyak persiapan siang hari untuk menguburkan kami, Ya Allah. Senang dengan tadabur Quran, berjamah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudhu, istighfar, zikir, wirid setiap saat. Terus, Ya Allah, sehingga meraih nilai palahum ajrun ghairu mamnun. Begitu kami wafat, Kau terima amal ibadah kami. Kau maafkan kesalahan kami dalam melaksanakannya. Kau ampuni semua dosa kami. Kau berkahi kami, keluarga kami, negeri kami tercinta Indonesia ini, Ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin muslimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Pemirsa dan juga jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna hari kita bila kita lalui tanpa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tadi murabbi kita menyebutkan sebuah hadis yang sangat indah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah berarti dia cinta kepada Rasulullah, dan siapa yang cinta kepada Rasulullah dia akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan pagi ini membimbing kita semua semakin mencintai dan senang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.